Halo Sobat Badminton dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Coach Yang Yang. Setelah banyak permintaan dari pemirsa setia channel Coach Yang Yang tentang footwork atau langkah, pada episode kali ini saya akan memberikan tutorial tentang footwork atau sedo atau langkah dalam permainan bulu tangkis. Jadi kita bisa belajar banyak tentang sedo ini, sehingga nanti gerakan kita bisa lebih efisien, lebih enak, lebih nyaman, dan juga selalu bisa nyambung. Jadi permainan badminton ini gerakannya tidak bisa sekali setelah itu berhenti, tapi ada setelah mukul kita balik. Nah, ini kita perlu belajar agar permainan kita bisa semakin bagus, meningkat, dan juga bisa semakin berprestasi. Berikut ini anak didik saya Maulana akan mempraktekkan beberapa sedo, yaitu sedo depan, sedo tengah maupun sedo belakang. Setelah itu dari satu titik 5 bola disebar ke 5 titik. Nah, ini sedo ini untuk maju ke depan atau samping atau belakang dibutuhkan start atau ada perubahan kecepatan. Jadi jangan gerakannya cuma statis atau biasa, tapi dibutuhkan gerakan-gerakan start-start atau speed yang di permainan game 21 ini sangat dominan. Jadi nanti kita bisa menyimak, kita bisa belajar untuk melakukan sedo yang baik dan benar dalam permainan bulu tangkis. Ya, ini contohnya adalah Maulana, dia pemain kidal, jadi sedonya dia pakai tangan kiri, jadi nanti kakinya pun kaki kiri yang di depan, tapi untuk yang kanan, kaki kanannya yang di depan. Supaya gerakannya enak dan juga selalu benar atau tepat, kita memang perlu untuk latihan yang kontinu. Jadi nanti setiap gerakan itu seperti ya nggak perlu kita mengingat-ingat, tapi alam bawah sadar kita sudah seperti refleks, karena kita setiap hari belajar, setiap hari mempraktekkan atau setiap hari melakukan gerakan sedo yang benar ini. Jadi nanti apabila kita menerima bola-bola, jadi gerakannya bisa langsung, gerakannya bisa tepat, bisa efisien, dan juga benar. Makanya kita harus latihan dengan semangat.
Demikian tutorial langkah atau sido dari saya. Badminton is fun. We love badminton.